Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Halo sahabat Cordova, Kultum Misliya kali ini Misliya akan membawakan jejak-jejak Islam dari Tapanuli Tengah yaitu Barus, Kota Bertua. Komunitas pedagang datang ke Barus sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Wilayah pedalaman hutan Barus merupakan daerah penghasil kapur terbaik di dunia. Mengingat 5000 tahun sebelum Masehi, kapur Barus dari Indonesia sudah digunakan masyarakat Mesir guna mengawetkan mayat. Komoditi ini menjadi magnet terbesar yang menarik pedagang-pedagang negara lain, terutama Arab. Kehadiran para pedagang itulah yang mempengaruhi kehidupan dan keagamaan masyarakat setempat. Kapur Barus tidak hanya sebuah komoditi yang bernilai tinggi di Barus, namun juga melahirkan sebuah peradaban baru di Nusantara menjadi penghubung dan salah satu pintu masuknya Islam ke Indonesia. Komoditi yang menjadikan Indonesia sebagai negara pemeluk Islam terbesar di dunia. Ini adalah Tapanuli Tengah, Kabupaten dari Sumatera Utara. Dari ibu kota Medan, jarak tempuhnya kurang lebih 440 km atau 12 jam perjalanan darat. Tapanuli Tengah adalah negeri sejuta pesona. Banyak sekali daerah tujuan wisata, mulai dari wisata pegunungan, wisata bahari, hingga yang terkenal adalah wisata religi. Misliya akan memulainya dari Barus atau Alfansuri. Panorama indah yang disuguhkan Barus mampu menambah rasa syukur sekaligus tadabur alam. Hamparan hijau pesawahan bak permadani yang indah. Pantai Binasi menyuguhkan panorama yang tak kalah cantiknya, membuat mata kita ini dimanjakan sejenak oleh keindahannya. Inilah Barus, kota tua bertua dan merupakan titik nol masuknya Islam ke Nusantara. Monumen yang didirikan bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa Barus adalah kota yang bersejarah. Jejak Islam di Barus ditemukan pada abad ke-6 Masehi. Hal ini jika kita merujuk pada kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada abad ke-5, maka dapat dipastikan bahwa penyebaran Islam di Barus kala itu sudah diajarkan setelah 3 generasi semenjak kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam di Barus merupakan ajaran Islam Tauhid, yaitu tentang pengucapan syahadat dan pengamalannya. Namun, ajaran syariat kala itu, yaitu berupa sholat dan puasa, belum diajarkan. Hal ini dikarenakan Nabi belum menerima perintah atas keduanya. Ini adalah kompleks pemakaman Mahligai. Di Mahligai ini kita dapat menemukan 215 makam kuno dengan bentuk batu nisan yang berbeda. Secara umum, batu nisan di kompleks ini memiliki dua bentuk, yaitu bentuk kubah masjid
dan bentuk kelopak bunga teratai. Kedua bentuk ini menandakan asal-usul saudagar Islam yang dimakamkan di pemakaman ini. Batu nisan berbentuk kubah masjid berasal dari Timur Tengah, sedangkan batu nisan berbentuk kelopak bunga teratai berasal dari India. Selain Mahligai, ada pemakaman yang tak kalah terkenalnya. Pemakaman tersebut adalah pemakaman papan tinggi. Jaraknya adalah 1 km dari pemakaman Mahligai. Untuk mencapai pemakaman ini, kita harus menaiki anak tangga sebanyak 780 anak tangga. Di kompleks makam ini terdapat 7 makam kuno. Dan salah satunya adalah seorang ulama besar yang diyakini sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Syekh Mahmud Al-Mukhtarom. Islam merupakan agama yang Allah ridhoi. Hal ini berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha Fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Sadaqallahul Azim. Demikian kultum dari Muslia. Semoga apa yang Muslia paparkan mampu menambahkan keimanan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.